bisa menolong semua umat manusia. Tapi aku bisa membantu sesama dengan cara donor darah sukarela. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Ayo, oh oh oh. Ayo, oh oh oh. Ayo, oh oh oh. Ayo, oh oh oh. Yo yo, ayo kita donor darah. Yo yo, ayo membantu sesama. Yo yo, ayo kita ke PMI. Yo yo, ayo 2 bulan sekali. Tetes darah Anda sangatlah berguna bagi mereka yang sedang membutuhkan. Ayo donor darah, jangan ragu lagi. Beranikan diri, jangan lagi takut jarum. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Ayo, oh oh oh. Ayo, oh oh oh. Ayo, oh oh oh. Ayo, oh oh oh. Yo yo, ayo kita donor darah. Yo yo, ayo membantu sesama. Yo yo, ayo kita ke PMI. Yo yo, ayo 2 bulan sekali. Yo yo, ayo kita donor darah. Yo yo, ayo membantu sesama. Yo yo, ayo kita ke PMI. Yo yo, ayo 2 bulan sekali. Ayo, oh oh oh. 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 Ayo, oh oh oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Para peserta upacara yang saya hormati, kali ini peringatan ulang tahun TNI ke-75 ditandai dengan pengibaran bendera merah putih dilakukan tidak sebagaimana biasanya. Jumlah kehadiran harus kita batasi. Peserta upacara harus menjaga jarak, harus memakai masker. Tadi begitu masuk ke ruangan ini pun harus dicek suhu tubuhnya terus-menerus berkembang di tengah-tengah kita sekalian. Oleh karena itu, kondisi ini mau tidak mau harus benar-benar kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk menghindari diri kita dari terkena wabah COVID-19 ini. Caranya, saya sampaikan tadi, melaksanakan protokol kesehatan khususnya COVID-19 pada setiap kegiatan-kegiatan. Saudara-saudara sekalian, hari ini tepat 75 tahun hari kelahiran Palang Merah Indonesia. Saya bersama Ketua Pengurus TNI Provinsi DKI Jakarta menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jajaran, baik pengurus termasuk karyawan, para markas, karyawan markas dan karyawan UPD, para relawan, serta seluruh karyawan keselamatan juga sudah kemanusiaan tersebut. Kepercayaan ini harus kita jawab dengan baik. Kepercayaan ini harus kita buktikan bahwa kita memang mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pada seluruh jajaran TNI, saya mengharapkan mari tingkatkan lagi profesionalisme kita untuk melayani masyarakat khususnya di bidang kemanusiaan dan juga transfusi darah. Alhamdulillah, TNI masih diberi kepercayaan untuk melaksanakan transfusi darah. Unit lain, organisasi lain tidak mendapat percaya seperti itu. Percaya ini harus terus kita pegang teguh dan harus meningkatkan pelayanannya. Sebab tidak ada unit lain yang bisa melakukan kegiatan darah darah kecuali Palang Merah Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita tingkatkan profesionalisme kita dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Banyak kegiatan di tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional, khususnya dalam rangka memberikan bantuan terhadap masyarakat kita yang terkena wabah COVID-19 ini. Saat ini, wabah COVID masih terus melanda. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran, termasuk pengurus wilayah, mari bersama-sama bergandengan tangan pada unsur pemerintah daerah dan juga unit-unit lain membantu masyarakat kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Caranya sesuai dengan kemampuan kita, yang pertama adalah melakukan disinfektan dengan melakukan penyemprotan di masing-masing wilayah. Yang kedua, ikut memberikan bantuan masker. Dan yang ketiga, untuk mencapai masker kepada seluruh masyarakat. Jika ini kita lakukan, bapak-bapak sekalian, maka kontribusi positif TNI untuk masyarakat Jakarta terlihat jelas. Dan demikian maka kepercayaan masyarakat kepada TNI akan terus tumbuh dan berkembang sampai dengan waktunya. Terima kasih dan kesempatan ini. Sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih atas partisipasi seluruh pihak atas kesenangan kegiatan dan upacara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasamu, Engkau bebaskan kami dari lumpur dan darah.
Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita dalam memperingati hari ulang tahun Palangkaraya Indonesia yang ke-75. Dengan semangat solidaritas untuk kemanusiaan, ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat solidaritas untuk kemanusiaan ini, mudahkanlah kami untuk terus bisa membantu mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat. Berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk mengiring langkah kami dalam memajukan bangsa ini agar sejajar dan dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami agar kami dapat merapat dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa Indonesia tercinta ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. Dengan kuadrat dan irodat-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 ini dari negeri tercinta kami. Sehat, kuatkan, dan tabahkanlah kami dalam menghadapinya. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para saudara kami yang telah berjuang dengan tetesan keringat, darah dan air mata, karena kami tahu Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Jadikan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa serta mendapat rahmat-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al akhirah. Ya Aziz ya Ghafur ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.